Namadere ni? Ya, saya. Namadere ni. Mm-hmm. Ada benda yang kami ingin kupas. Ada benda yang kami ingin bahas. Banyaknya benda ada dalam rancangan edisi khas. Hidup berjiran, kita mesti bertegur siapa. Jangan jadi jiran yang sentiasa terperap di rumah seperti orang yang suka bertapa. Betul. Kata orang, jiran sepakat membawa berkat. Dengan itu, kita dengan jiran kita haruslah selalu berpakat. Acilut, at, at, acilut, kucing lompat. Siapa yang cepat, dia muafakat. Nama dia Maman. Dia hidup berjiran dan suka tolong jiran-jiran dia. Nama dia Maman. Dia memang tak suka hidup berjiran. Bila jiran-jiran dia susah, Maman akan tolong jiran-jiran dia. Dan tak suka tolong jiran-jirannya. Dan bila Maman susah, jiran-jiran dia akan tolong Maman. Akibatnya, bila dia minta tolong kat jiran, tak ada siapa pun yang nak tolong Maman. Padan muka kau. Siapa suruh? Kau tak nak tolong? Macam mana? Dah tengok kan? Dah saksikan. Jadi mana satunya ada pada diri anda? Pendek kata, memang penting hidup berjiran walau di kampung mahupun di bandar. Dalam zaman yang serba moden ni, maklumat berada di hujung jari. Tidak perlu lagi minta bantuan orang. Semuanya boleh dapat dengan sendiri. Tapi awas, awas, awas. Mesti ada sikap was, was. Maklumat yang kita nak memang senang kita dapat. Tapi sahkan dulu sama ada salah ataupun tepat. Sebab kalau maklumat yang salah dan tak betul, silap hari bulan dahi kita yang benjol. Kerana sikap badan kita jadi merana, silap-silap boleh masuk guni. Ni apa hal ni? Ni apa hal ni? Aku nak beritahu satu benda. Kau cakap. Aku nampak bini kau berjalan berpimpinan tangan dengan orang tua. Memang aku tak nampak muka. Tapi aku tahu tu orang tua. Kau pun tahu. Weh, bini kau ni suka orang-orang tua. Aku tak nak kau cakap tak ada bukti.
Aku tak nak kau main cakap. Zack, aku selama ni memang bawa bukti untuk kau. Ni gambar dia. Kau tengok. Astaghfirullahaladzim, bini aku. Ha. Bini aku! Ha? Ni ada lagi ni. Ni. Ya, ya Allah, bini aku! Ha. Ni, ni lagi teruk. Dah! Sudah! 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 Bini, aku selama ni percaya. Aku cari nafkah. Dia membohong aku! Dia membohong aku! Ya Allah, bini aku! Aku buat benda ni betul, Zek. Aku tunjuk kat kau. Ha, dah. Kau tolong WhatsApp balik gambar-gambar yang kau tunjuk kat aku tadi. Dia tahulah dia balik ni apa yang patut aku buat. Dah. Kau balik sekarang. Apa sekarang? Kau balik sekarang. Kau ada dalam grup, ada lagi kan? Ada. Seronok! 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 Kau keluar dari rumah sekarang. Tapi kenapa? Tapi kenapa? Ha? Pura-pura dalam perahu. Pura-pura tak tahu. Kau ingat aku tak tahu kau ada hubungan dengan lelaki tua? Ha? Kau ingat aku tak tahu? Diam! Diam! Kalau dengan anak bapak pun saya tak ingin nak cakap. Dengan bapak lagi lah saya malas nak cakap. Astaghfirullahaladzim apa? Ni, tengok ni. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Apa kau buat ni? Apa kau buat ni? Kau keluar daripada rumah ni. 2 minit daripada sekarang kau keluar daripada rumah ni. Kalau tak, aku telefon polis. Tapi gambar tu, gambar saya dengan bapak. Benda. Sekejap saya zoom. Ya Allah. Jam. Jam mas. Baju putih. Template card. Sekarang ni. Katakan ni semua fitnah. Sekarang ni aku halau kau keluar. Keluar. Bapak. Kita bincang, Pak. Mana saya nak duduk? Suka-suka hati kau nak halau aku. Kau bagi aku 2 minit semua. Ini rumah aku. Sekarang ni aku bagi kau 2 minit keluar pada rumah ni. Get out from my house. Get out from my mate. Sudah. Ya, saya salah. Saya minta maaf. Assalamualaikum. Ayah, Encik Razak. Ya, saya. Ayah baru keluar nak pergi kerja. Ha? Biar betul, Encik Razak. Jangan buat kelakar seram pagi ni. Ya? Ha, kalau macam tu, terima kasihlah, Encik Razak. Terima kasih, Mek Berat tentang kami. Terima kasih, Mek. Ma? Oh, Ma? Anak kita dapat 9A. Kau percaya tak? Ya Allah. Tak sangkanya anak aku dah lain semacam aku. Bijak pula macam mak dia. Hai, aku nak. Apa aku nak bagi dia? Hai, anak ayah. Kalau ikut kemampuan ayah, sebolah lampu ni pun tak termampu nak beli. Tapi sebab kau dapat 9A, tanah kobun ayah jual. Hadiah pertama untuk kau. Anak aku. Patutlah masa mak kau mengandungkan kau dulu, mak kau mengidam hari-hari suruh aku buat motor buat wheelie. Rupanya tuah ya. Ha, ini hadiah kau yang kedua sebab dapat 9A. Anak ayah. Bapak nak cakap macam mana tak tahulah. Kau ni betul macam bapak masa kecil-kecil dulu. Rambut rebonding, kulit kuning-kuning. Lagipun bapak sungguh tak sangka kau ni rupanya orang yang bertuah. Zuriat bapak dengan mak kau ngam rupanya dapat anak macam ni. Menjadi bapak. Pandainya bapak. Ni. Bagi ayah tengok tu.
Tak payahlah, Bapak. Eh, marilah. Tak, saya malu, Bapak. Bagilah. Tak payahlah, Pak. Malu. Jangan malu-malu lah. Takut. Ha? Takut. Tak usah takut-takut, Mek. Bapak baca tahun depan lah, Bapak. Astagfirullahalazim. Bapak macam tak percaya. Macam tak percaya keputusan kau. Bapak. Aduh, Bapak tak sangka betul. Kau rupanya bukannya handsome macam Bapak. Bukannya cerdik macam mak kau. Ini bukannya 9A. Ini 9F. A macam ni. Macam tu F. Kau faham tak? Ini bukannya berjaya dengan cemerlang. Ini gagal dengan cemerlang. Ada cemerlang, Bapak. Memanglah, tapi gagal. Kau tahu tak aku berapa juta dah habis, ha? Dekat 1 juta dah aku habis belikan kereta, motor untuk kau, nak bagi hadiah dekat kau. Jadi tak dapatlah, Bapak. Memang tak dapat, aku biar kena lantar tarik dekat orang. Jadi sebelum badan kita menjadi kuih lepas, sahkan dulu maklumat yang kita dapat. Hujan tak jadi, ribut tak berlaku, badai pun tak ada. Tapi tiba-tiba, isu ini timbul menjadi buah mulut orang dan termasuk brother-brother. Buat hati jadi gudah gulana. Buat kepala berserabut. Umpama buah kelapa tinggal sabut. Manusia sanggup buat apa saja. Walaupun kerja yang tak masuk di akal, tapi bagi dia okey saja. Tak boleh tu, sepanjang 12 tu. 12? Ini. Kau ni siapa? Saya nak minta kerja je kat sini je. Nak minta kerja. Kau tahu siapa yang kau marah tadi? Tahu je. Ni, bos bengkel ni. Oh, aku. Jawab je. Nak kerja sini. Ada kedai orang dalam? Tak ada je. Oh, susahlah sekarang. Semua pakai kabel sekarang ni. Kerja ke? Ada pengalaman? Aha. Saya dulu pernah kerja kat Kemaskar. Cantik. Ni apa? Kereta kebal. Tapi satu hari tu je kan, saya salah tarik wire tau. Tarik, meletuplah cik kereta kebal tu. Setiap hari tu baru saya tahu yang kereta kebal ni taklah kebal mana pun. Kalau kau terima masuk bengkel ni, berapa gaji kau nak? Alah, tak apa cik. Zaman-zaman sekarang ada kerja pun dah cukup bagus dah cik. Saya rasa dalam RM5,000 lah cik. Aku tambah dua kali ganda lah, RM10,000. Weh! Cik, jangan bergurau, cik. Eh, kau boleh bergurau, aku tak boleh bergurau. Baru nak kerja, minta RM5,000. Cik, boleh ke? Saya boleh ke mula kerja ni? Tangan besok. Hah? Besok? Tangan. Wih, senang ya? Habis dah dipakai kereta kebal, takkan tak boleh? Hantar besok. Terima kasih, cik. Ha. 12 tu, 12. Sikit je lagi, bos. Saya dah tukar dah semua gasket dia. Bos pergi makan dulu lah. Tukar gasket? Yalah. Bos kata kereta ni tak boleh bergerak. Memanglah tak boleh gerak. Ayah pakcik nak gerak macam mana? Bos jangan berdua dalik pula. Saya dah buat dah nak siap dah ni. Tiba-tiba pula tayar. Aku pula kau tuduh berdua dalik. Ini... Kereta kebal kau tuan. Habis siap ni, kau bakar bengkel aku. Wah, benda dah nak siap lah. Tak agak betul lah. Ingat senang ke nak buat benda ni? Kebakau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan bising. Ini adalah rompakan. Mana duit? Aku mana ada duit? Aku pun perompak lah. Aku baru nak rompak kereta ni. Dah kau perompak, aku perompak. Siapa kamu rompak? Berikan saya segugus air. Tolong. Kasih. Tuan Chombi. Ya, saya Tuan Chombi. Kasih selamat, bukan? Ya, benar Tuan Chombi. Jangan pegang saya. Saya Allah dengan bakteria. Jangan pegang saya. Kasim. Kasim selamat. Kenapa dah tak selamat begini? Apa yang jadi sebenarnya, Kasim? Chombi. Ini semua berpunca daripada saya dibuang kerja
Oh. Selepas dibuang kerja, saya tidak ada apa-apa lagi. Merata-rata saya pergi untuk mencari sesuap nasi zombie. Tapi tidak berjaya. Jadi inilah yang saya jadi, menjadi pengemis saja. Saya tidak menjadi seperti Tuan Combi. Tuan Combi bos, boleh hidup selama. Ya. Saya ada kerja lebih penting nak diuruskan. Teruskan mengemis. Teruskan mengemis ya, Kasim. Sekejap. Gambar sikit. Hello. Dapat gambar Kasim. Mengemis dah sekarang dia. Ku nangis. Tiada. Benarkah ini? Suara siapakah yang berkumandang itu? Suara siapakah itu? Suara saya, Combi. Combi? Ya. Tuan Combi. Tidak perlu bertuan lagi, Kasim. Tuan Combi. Combi saja, Kasim. Kenapa jadi peminta sedekah? Kasim, saya sudah 3 bulan diberhentikan kerja, Kasim. Apa? Saya terdesak, Kasim. Kasihan. Boleh kita mula, Kasim? Boleh. 1, 2, 3. Hendakku nangis. Isu ini telah lama diperkatakan, dibahaskan, dibincangkan. Tapi masih belum dapat diselesaikan. Macam mana masalah nak diselesaikan kalau kita sentiasa berfikiran negatif dan tidak mahu berubah? Walaupun musim panas dan musim bah. Naik rimas! Dah naik menyampah. Baik zahir maupun batin. Bila masyarakat masih belum lagi prihatin. Pening kepala ibarat terlanggar pokok kuih ni. Penat dah cakap ni. Orang tua, buat apa kat sini? Pakcik nak angkat kotak ni nak berat, nak melintas jalan. Rasa macam dah terbawasi nak. Sepatutnya pakcik sekarang ni dah patut dapat pangkat datuk. Tetapi masih lagi angkat benda-benda berat macam ni, saya tak boleh terima lah. Saya rasa sedih sangat. Rasa macam tak berguna lah saya hidup kalau tak tolong pakcik. Ya Allah. Alhamdulillah. Nak menitik air mata saya, pakcik. Masih ada lagi anak muda yang macam kau nak. Kau nak tolong pakcik angkat kotak-kotak ni, ya nak? Ya. Yeah. Taklah, pakcik. Pakcik angkatlah sampai buasih ke, sampai patah pinggang tu ke. Saya pun nak melintas jalan. Ya? Yeah? Pakcik, saya nasihatkan pakcik. Nanti angkat tu, hati-hati ya masa melintas jalan, ya? Ya? Yeah? Lagi satu, kalau patah pinggang, pergi masaj. Ya? Yeah? Oh, ada orang telefon lah, pakcik. Hello? Aku tengah nak lintas jalan ni. Tak ada. Aku kesian lah dekat pakcik ni. Ada kan kat benda berat tu seorang. Kenapa tu, Cik Bagah? Ramli, kereta saya ni meragam lagi. Saya dah tak tahu macam mana nak pergi kerja ni. Oh, iya ke? Nasib baik. Kebetulan kita satu ofis. Betul. Alhamdulillah. Alah, lagi pun saya pergi kerja seorang je. Alhamdulillah, Cik Ramli. Alhamdulillah. Yalah. Kan kita kan buat borak ni kan nanti lambat pula kita pergi kerja kan? Betul tu. Tak apa. Nanti sampai ofis, saya bagi tahu bos yang kereta Cik Bakar rosak. Okey? Anda dah saksikan, anda dah tengok dan anda dah lihat. Yang baik kita ikut, tapi jangan ikut yang jahat. Setiap masalah, setiap isu, setiap masalah boleh diselesaikan. Jadi, renungkan. Tak bagi sama lekan kan? Bagi-bagilah sikit. Renungkan.